Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada pengiriman sasis B11R. Hari ini total pengiriman 6 unit. Mau kita pindah dulu. Unitnya rakingnya sudah di depan. Kita cari dulu nih SN-nya. Dua ini masuk ini. Ya, dua unit ini mau kita pindah nih. Terus keluarin dulu loader. Di belakang masih ada. Jadi hari ini 6 unit total pengiriman. B11R. Kita lagi cari dua unit ya. Nah, di sini masih ada ini. Oh, ini B8. Oke, kita alokasi dulu beberapa unit. Mau kita pindah dulu ke depan. Ini serajangannya sudah ada. Nih, kira-kira punya PO mana nih dan akan masuk karoseri mana ini. Nanti di pertengahan video akan saya kasih tahu ya untuk PO dan karoserinya. Oke, sekalian kita cek lagi SN-SN-nya biar nanti langsung dialokasikan ke depan. Soalnya kita yard-nya lagi full banget nih. Sasis masuk, alat berat masuk, truk juga masuk. Ini 090.
ini unitnya kita sudah siapkan, akan naik. Ini karoserinya, bentar saya cek dulu ya. .051 itu SN-nya .051 belakangnya. Oke, ini ke tantrum nih. Mana nih fansnya nih tantrum. Ini satu unit ke tantrum. 5 unit lagi kemana ya, nanti kita lihat. Oke teman-teman, udah kita alokasi 6 unit ini, yang tadinya sebelumnya ada di paling belakang, ada di beberapa tempat. Nah ini 6 unit sudah kita alokasikan, 1 unit sudah siap untuk naik ke atas trekking. Jadi total hari ini pengiriman ada 6 unit, oke? Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel saya, kita akan lihat proses loading 6 unit ini, oke? Okay? Bye-bye. Oke, okay, 1 unit akan naik. Ini karoseri tantrum. Oke, 1 unit sudah naik karoseri tantrum. Oke, ini unit kedua yang akan naik.
Ya, ini unit ketiga yang akan naik. Oke, ini unit ketiga sudah selesai loading. Sisa 2 unit lagi nih. Ini unit keempat. Nanti sisa 2 unit lagi yang akan kirim hari ini, jadi total 6 unit. Trackingnya udah di depan. Oke, sudah naik unit keempat.
Jadi kita akan tunggu 2 tracking lagi. Saya 2 lagi nih. Oke, ini unit kelima. Oke, unit kelima sudah beres naik. Jadi sisa satu unit lagi. Oke, ini unit terakhir. Jadi dari 6 unit ini, unit pertama yang loading itu ke karoseri Tentrem. Unit kedua dan unit ketiga itu ke karoseri Adiputro. Unit keempat ke Laksana. Ini unit kelima dan ini unit keenam terakhir itu ke Adiputro lagi. Oke. Jadi 4 unit karoseri Adiputro, 1 unit ke karoseri Tentrem dan 1 unit ke karoseri Laksana. Yang karoseri Adiputro itu punyanya Gunung Harta nih, Gunung Harta 4. Lalu satu unit Tentrem itu punyanya M Trans dan satu unit Laksana punyanya Harapan Jaya. Oke, nanti kita akan lihat loading terakhir unit ke-6. Oke, ini unit terakhir dari karoseri Adiputro ini, karoserinya punyanya Gunung Harta.
Okay, jadi 6 unit sudah semua di loading. 4 unit Adiputro, 1 unit Laksana, dan 1 unit Tentrem. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih.